Swastiastu. So, uh, sekarang sudah kedengaran suara ibu? Ya, maaf ya, tadi ya. Ibu ulang ya sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini marilah kita mengaturkan penganjali umat terlebih dahulu Om Swastiastu apa kabar anak-anak apa kabarnya baik ya semoga semua dalam keadaan baik dan sehat baik. ya, ya. Baik. baik sehat Bu ya ya Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik. Ya cukup sekali aja jawabnya. Uh, untuk pembelajaran hari ini, ibu lanjutkan tentang sinopsis cerita Ramayana dan Mahabharata dan mengenal tokoh Dharma dan Adharma dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Sebelum memulai tentang cerita Ramayana dan Mahabharata, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang itihasa tentang bagian-bagian dari upaweda. Upaweda itu dibagi menjadi tujuh, minggu lalu sudah Ibu bahas, ada tujuan tujuh pembagianan upaweda. Yang pertama itu itihasa. Siapa yang masih ingat apa itu istihasa? Cerita kepahlawanan. Ya, cerita kepahlawanan itu itihasa. Itihasa di sini berasal dari kata itiha dan sa. Itu yang artinya itihasa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Artinya dalam itihasa itu diceritakan cerita tentang kejadian pada masa lampau tentang sesungguhnya, tentang kenyataannya. Contohnya itu Ramayana dan Mahabharata. Itu menceritakan tentang cerita kepahlawanan yang sesungguhnya. Ini diceritakan pada itihasa. Nanti Ibu akan lebih jelas lagi akan bahas tentang Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya upaweda yang kedua itu ada Purana. Apa itu Purana anak-anak? Cerita zaman kuno. Cerita zaman kuno. Ya, betul. Purana itu cerita pada zaman kuno. Itu purana itu mencipta menceritakan tentang bagaimana penciptaan alam, bagaimana pralaya, mengenai zaman Manu, mengenai silsilah dewa-dewa. Juga menceritakan tentang keturunan dan perkembangan pada zaman dinasti Surya dan Chandrawangsa. Itu artinya dalam Purana itu menceritakan tentang cerita-cerita terdahulu. Baik itu nyata maupun tidak. Kalau itihasa itu kan menceritakan tentang cerita yang nyata. Kalau Purana itu baik itu sebenarnya ataupun tidak itu tetap diceritakan dalam Purana. Contohnya, mungkin kalian sering pernah menonton yang di Antv itu ada cerita Chandra Gupta. Itu juga termasuk cerita dalam Purana. Purana itu dibedakan menjadi 18 buah ada 18 kitab purana. Mungkin ini buku paket sudah ada, yaitu yang pertama Wisnu Purana, Narada Purana, Bagawanta, Garuda, Padma. Itu Ibu tidak sebutkan lagi, itu sudah ada di buku paket. Ke-18 Purana tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok Satwika, ada kelompok Raja Sika dan ada kelompok Tamasika. Siapa yang sudah ketemu di buku paket? Yang mana termasuk kelompok Satwika? Wisnu Narada. Ya, siapa yang mau ngomong? Apa saja golongan dari Satwika? siapa yang mau jawab Wisnu Narada apa lagi Baga -baga. Ya. Baga -baga. Wisnu Narada Bagavata -baga -baga Garuda Garuda Padma dan Waraha ya itu ada enam ya termasuk kelompok Satwika itu ada Wisnu Narada Bagawata, Garuda Padma dan Waraha kalau kelompok Raja Sika ada Brahmad. Brahma, Brahma Waiwarta, ada Marhandeya, ada dan Ramanya, Itu Raja Sika juga terdiri dari enam. Sisanya <tuh> itu kelompok Tamasika. Ibu lanjutkan tentang arta sastra. Arta sastra itu menceritakan tentang ilmu pemerintahan yang menjelaskan tentang ilmu politik dalam agama Hindu. Ya, itu arta sastra menjelaskan tentang ilmu politik dalam agama Hindu. Buku arta sastra atau kitab arta sastra itu berupa niti sastra, usana. Ya, di sini atau Raja Dharma atau Dandaniti itu kitab yang menceritakan tentang pokok-pokok uh, tentang ilmu pemerintahan itu arta sastra yang keempat itu ada Ayurveda kelompok upaveda yang keempat itu Ayurveda Apa itu Ayurveda? Bidang kesehatan jasmani. Ilmu pengobatan. Ya, menjelaskan tentang pengetahuan pengobatan. Tentang ilmu pengobatan. Baik itu pengobatan jasmani maupun rohani. Ayurveda itu dibagi menjadi delapan bagian. Yang pertama itu Salkya. Salkya bisa ditambah di sana ya ilmu tentang bedah ya salkya itu apa ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhannya ya ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhannya kayak kitsa ilmu, ilmu tentang jenis dan ya. macam obat-obatan ya itu ilmu tentang macam-macam obat-obatan itu ada delapan bagian Ayurveda. Itu sudah ada di buku paket, tinggal kalian boleh saling ke buku catatan atau tinggal di garis bawahi tapi ingat pakai pensil. Di samping Ayurveda juga ada pula kitab cara Samhita Itu ada delapan buah juga yang ditulis oleh hey, Punarwansu. Dan kitab Susrusa Samhita itu ditulis oleh Bagawan Susanta. Itu isinya juga delapan. Yang kelima, bagian upaweda yang kelima itu gandarwa yang membahas tentang berbagai aspek ilmu seni. Seni yang berkaitan dalam agama Hindu tidak hanya dalam upacara saja, seni yang berkaitan menyeluruh, baik itu seni musik, suara, seni rupa, itu yang berkaitan dalam agama Hindu. Tidak hanya berkaitan dengan upacaranya saja, yang keenam itu kama sastra. Ya, kama sastra itu kitab yang menguraikan tentang asmara, percintaan, seni, atau rasa indah. Di sini juga, kama sastra juga menguraikan rasa indah atau seni seperti Gandarwa Tidak hanya menceritakan tentang percintaan atau asmara. Hmm. Juga menceritakan hmm. tentang seni atau rasa indah. Yang ketujuh itu ada agama. Ini bagian terbaru dari Upaweda itu agama ya. Agama itu muncul dalam bagian Upaweda setelah agama Hindu itu berkembang. Kalau yang enamnya itu kan dia memang ada sebelum agama Hindu itu berkembang di dunia. Kalau kitab agama yang ketujuh itu, itu kitab yang terakhir muncul pada saat agama Hindu sudah berkembang. Di sini menjelaskan kitab agama itu siapa saja boleh mempelajari kitab suci weda. Tidak ada batasan umur untuk mempelajari kitab suci weda. Itu yang dijelaskan dalam agama. Sampai di sana dulu bagian-bagian upaweda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, bisa ibu lanjutkan ke sinopsis cerita Ramayana. Ibu lanjutkan ke sinopsis cerita Ramayana dan Mahabharata. Ya. kita Ramayana ini kan sudah kita bahas saat semester 1. Kita Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki. Yang dibagi menjadi tujuh kanda atau sabta kanda. Jumlah syairnya itu berjumlah 24.000 syair atau stansa ya. Di sini ramayana itu tergolong ke dalam itihasah. Kejadian yang menyata menceritakan contoh kepahlawanan. Karena yang pertama itu ada balakanda. Siapa yang mau menceritakan secara singkat apa saja itu balakanda? Tentang apa saja balakanda? Siapa yang masih ingat balakanda itu menceritakan tentang apa saja? Siapa yang mau? Secara singkat saja, siapa yang mau? Balakanda itu menceritakan apa saja, ya? Di sini Ibu jelaskan, ya. Kita balakanda itu merupakan kitab pertama dari. Ramayana itu yang menceritakan tentang kelahiran dari Rama, Barata, Laksamana, dan satu Di sini juga dalam Ramayana, dalam Balakanda menceritakan Rama menikahi Dewi Sita, di mana Rama itu memenangkan sayembara yang memberi Ayahnya, Dewi Sita, makanya dalam Balakanda itu menceritakan tentang pernikahan Rama dan Sita. Dalam Balakanda juga menceritakan di mana Rama membantu seorang resi dalam pemujaannya, membantu menjaga pertapaan resi itu balakanda. Kita lanjutkan ke Ayodhya. Ayodhya kanda itu merupakan kanda yang kedua dari Ramayana. Siapa yang mau menceritakan secara singkat apa isi dari Ayodhya? Karena ini kan di materi yang pertama sudah kita bahas tentang Ramayana. Kitab Adil Kanda berisi kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksamana karena permohonan Dewi Kekayi. Setelah itu Prabu Dasarata yang sudah tua wafat. Barata tidak ingin didomatkan menjadi raja. Kemudian ia menyusul Rama. Rama menolak untuk kembali ke kerajaan. Akhirnya Barata memberitahu kerajaan atas nama Sang Rama. Terima ya. kasih. Ya betul. Ayodhya Kanda itu menceritakan dibuangnya Rama ke hutan selama 14 tahun. Karena permintaan Dewi Kekayi, itu ibu dari Barata. Karena Dewi Kekayi meminta janji kepada Dasarata. Dasarata memiliki dua janji yang boleh yang akan ditepatinya jika diminta oleh Dewi Kekayi. Di sini Dewi Kekayi meminta agar Rama dibuang ke hutan, yang kedua itu agar Barata lah yang dinobatkan menjadi raja. Karena sudah berjanji Dasarata di sini, maka Dasarata secara terpaksa juga menuruti janjinya tersebut. Dan akhirnya Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun dan diikuti oleh istrinya dan adiknya Laksamana. Tetapi dalam Ayodhya Kanda, Barata tidak ingin dinobatkan menjadi raja, dan Barata pun mencari kakaknya ke hutan. Tetapi kakaknya tidak mau karena sudah menepati janji dari ayahnya, dan Rama pun memberikan teropah yang dimilikinya untuk dibawa ke kerajaan kepada Barata, di mana Barata memerintah atas nama Rama dengan membawakan teropah tersebut. Barata memerintah atas nama Rama. Yang ketiga itu ada Aranyaka Kanda. Siapa yang mau menceritakan apa itu Aranyaka Kanda? Tentang apa saja secara singkat? Kalau gambarnya seperti ini Aranyaka itu sih. Siapa yang mau? Kitab Aranyaka Kanda mengisahkan bagaimana kehidupan Rama di hutan. Dan juga menceritakan tentang e, pencu, rawana yang menculik Dewi Sita. Maaf. Ya, betul. Aranyaka di sini menceritakan bagaimana kisah Rama, Sita, dan Laksamana itu di hutan. Di mana saat mereka bertiga berada di hutan, mereka sering membantu para resi yang berada di hutan. Di sini juga arahnya, kau itu menceritakan tentang diculiknya Dewi Sita oleh Rahwana. Di sini dibantu dalam gambar, dibantu oleh Burung Jatayu, di mana itu ada pertarungan antara Rahwana dengan Jatayu yang ingin membantu Dewi Sita. Tetapi di sini, Burung Jatayu itu gugur. Burung Jayu di sini ingin membantu Dewi Sita karena burung Jayu itu bersahabat dengan ayahnya Rama itu dasarata. Makanya burung Jatayu tersebut membantu Dewi Sita. Yang keempat itu ada Kiskinda Kanda. Siapa yang masih ingat menjelaskan tentang apa saja dalam Kiskinda Kanda? Saya <tuh> Ya. Yeah. Kis Kinda adalah kitab ketiga Esmos Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Rama amat berduka cita akan kehilangannya Dewi Sita. Lalu bersama Laksamana ia menyusup ke hutan Belantara dan sampai di gunung Resi Muka. Maka di sana berkelahilah Sang Kera Subali melawan Sugriwa memperebutkan Dewi Tara ya di sini kiskina kanda itu dimana kesedihan sang rama yang tidak ketemu dengan dewi sita Dimana saat rama dan laksamana mencari dewi sita dalam kiskina kanda juga diceritakan pertemuan rama dengan hanoman selanjutnya sundara kanda siapa yang mau sundara kanda Saya, Bu. Ya, siapa? siapa Kita saudara Kanda. 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 Kanda menceritakan kisah tentara Kiskinda yang membangun jembatan Situ Banda yang menghubungkan India dengan Alengka. Haduman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana ia ditangkap, namun dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka. Terima kasih. Ya, betul. Di sini Sundara Kana itu menceritakan tentang uh, Hanoman yang sendirian dulu ke sana mencari ke Alengka untuk melihat keadaan Dewi Sita dan mengajak Dewi Sita itu kembali, tetapi Dewi Sita itu menolak karena Dewi Sita ingin Ramalah sendiri yang menjemput Sita ke sana tidak mau Dewi Sita itu bersama dengan Hanoman pulang maka pada Sundara Kanda itu Hanoman ditangkap dan Hanoman dapat melepaskan diri serta Hanoman juga membakar kota Alengka di sana yang keenam itu ada Yuda Kanda siapa yang mau menceritakan uh, saya Bu ya ini AP7 kayaknya Ayu siapa ini AP1 Bu Oh ya AP1 ap 1, 7 ya siapa coba diceritakan Yuda Kanda adalah uh, menceritakan sang Rama dan sang Raja Kera Sugriwa mengerahkan bala tentara Kera menyiapkan penyerangan Alekapura karena Alengka ini terletak pada sebuah pulau sulitnya bagaimana mereka harus menyerang Ya, Uh, di sini betul ya, dalam Yudha itu menceritakan bagaimana usaha pasukan para kera untuk membuat jembatan Situ Banda. Karena kan tidak semua, uh, seperti Hanoman yang bisa terbang, makanya dibuatlah jembatan Situ Banda agar bisa menyeberangi lautan yang ketujuh itu kanda yang terakhir itu Utara Kanda. Ada yang mau menceritakan Utara Kanda? Saya. Ya. Hmm. Apa empat ini ya? Oh. Uh, kita Utara Kanda menceritakan kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar Desas desus dari rakyat sanksi dengan kesucian Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita tinggal di pertapaan Resi Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa. Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswamedha. Pada saat itulah mereka me menyanyikan Ramayana yang digubah oleh Resi Walmiki. Ya, betul. Dalam Utara Kanda itu menceritakan tentang bagaimana Kusa dan Lawa ya. Setelah berhasil mengambil Dewi Sita kembali, Rama, Laksamana, dan Hanoman pun kembali diajak ke kerajaan. Tapi di saat ke kerajaan ada desas-desus yang menyatakan Dewi Sita sudah tidak suci lagi. Di sini Dewi Sita itu dibuang ke tengah hutan. Dewi Sita itu berada di pertapaan Resi Walmiki. Saat di sana Dewi Sita itu melahirkan anak yang kembar yang bernama Kusa dan Lawa. Di sini Kusa dan Lawa diundang ke kerajaan. Saat berada di kerajaan, Kusa dan Lawa itu menceritakan tentang kisah Ramayana dari kecil. Dari sanalah Ramam tahu bahwa itu adalah anaknya. Dalam Kanda itu juga diceritakan upacara aswamedha, yaitu upacara pelepasan kuda yang dilakukan oleh Rama, di mana kuda itu dilepas sejauh mana kuda itu pergi berarti sampai di mana sampai di situ kekerajaan dari Rama. Dalam Kanda juga diceritakan uh, di mana Kusa dan Lawa yang akhirnya menjadi raja di kerajaan Ayodhya. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini dari sinopsis cerita Ramayana. Minggu berikutnya, kalau Ibu yang ajar, Ibu akan lanjutkan tentang sinopsis Mahabharata. Bisa kalian pelajari tentang Mahabharata. Dan kalian cari contoh-contoh tokoh Dharma dan Adharma dalam Ramayana dan Mahabharata. Akhir kata, Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.